Horas Medan. Salam kecamannya untuk sahabat perburungan se-Nusantara. Saya Aidil Askar Walat, pengamat pemerhati lomba, inisiator inspirator lomba. Sejak 1973 saya mulai berkecimpung dalam dunia perburungan. Sampai sekarang ini, di saat-saat usia saya sudah lanjut, saya masih tetap ada di mana-mana. Tetap memberikan petunjuk, advice kepada siapa saja yang meminta. Dalam hal perbaikan suatu acara lomba, juga perbaikan dalam suatu sistem penilaian. Saya harap begitu. Yang mau ikut dengan hal-hal yang baik, ya terus lanjutkan. Tapi kalau tidak mau mengikuti, kalau masih juga mau berpihak kepada siapa saja juri-juri yang bertugas ini, waduh, ini sulit ya. Sulit kita mengatakannya. Suatu pekerjaan ini memang dituntut dengan hati yang bersih, amanah. Karena kita berada di tengah-tengah lapangan, semua mata melihat kita. Maka kita harus betul-betul bekerjalah lebih baik. Tunjukkan bahwa kita adalah seorang eksekutor yang adil, terpercaya. Itu pesan saya tentunya kepada semua event organizer yang ingin berbuat acara. Pertama-tama seleksilah juri-juri yang akan kita tugaskan. Jangan sampai terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan. Maka setiap saat, setiap ada kegiatan, kalau saya bisa melihat, saya hadir. Mudah-mudahan yang kita lihat itu, kita tonton itu berjalan dengan baik. Sudah malam melintang di dunia perburungan, dari lapangan ke lapangan yang sudah melanglang buana ke berbagai perlombaan di Sumatera dan di Pulau Jawa. Hari ini saya berbicara untuk semua teman-teman sahabat kecamannya, perlu mengungkapkan sebuah sejarah perburuan di tanah air, yang mana salah satu unggas yang diminati banyak orang, terutama burung berkicau yang terdiri dari berbagai jenis burung endemik Indonesia, dan ada juga burung-burung impor. Manakala saat itu event organizer tidak begitu banyak seperti sekarang ini. Tumbuh kembang di berbagai kabupaten kota, terutama Sumatera Utara, yang saat ini sudah terdata lebih kurang hampir 75 event organizer yang ada di Sumatera Utara. Kota Medan saja sudah ada beberapa EU independen dan event organizer yang resmi seperti BNR dan Longgolawe yang saat ini ada di Kota Medan. Wadah organizer lomba burung berkicau ini sudah banyak dibentuk, merupakan salah satu wadah penampung aspirasi para pemudi yang menjamur di berbagai kota sampai ke pelosok-pelosok. Ini merupakan salah satu hobi yang sangat digemari oleh seluruh masyarakat. Sehingga kalau saya melihat munculnya beberapa tokoh-tokoh perburungan yang mempunyai ide, mempunyai konsep membuat gantangan yang sekarang lagi menjamur, gantangan 24G, 36G. Nah ini sekarang lagi digandrungin. Saya pikir mengingat lomba-lomba kolosal yang sekarang ini dilaksanakan,
terkadang tidak begitu menarik kalau kami melihat, karena teriakan-teriakan publik, para joki, para pemain terlalu riuh sehingga kita tidak bisa menikmatinya lagi. Tapi dengan adanya ide untuk membuat gantangan 24 gantang ataupun 36 gantangan, ini lomba lebih dinikmatin. Tidak boleh teriak berlebihan, tidak boleh bersuit-suitan. Kita benar-benar menikmatin suara burung yang betul-betul merdu. Penjurian pun juga bisa bekerja dengan seksama, lebih selektif. Nah, saya kira ini saat ini lagi booming, berlomba dengan 24 gantangan di berbagai tempat. Saat ini perlu kami sampaikan bahwasanya di kota Medan saja sudah terdiri dari berbagai kecamatan memiliki sampai satu atau dua gantangan yang berdekatan. Sehingga hampir setiap hari ada kegiatan yang bertubrukan, ya, overlapping. Cuma ini bagaimana upaya kita masing-masing pengelola event agar dapat bekerja sama, saling mendukung sehingga tidak terjadi lagi bentrokan, ya, maksudnya overlapping. Bagaimana saling mendukung lomba itu tidak bersamaan harinya kalau di waktu jarak tempuh yang sangat dekat, kecuali jauh, ya, jauh daerahnya itu nggak apa-apa. Nah, ini saya pikir begitu. Ada satu kesepakatan bagi semua event organizer dapat saling mendukung. Saat ini Birds Club BC yang ada di kota Medan saja menurut pengamatan kami hampir 50 Birds Club yang ada di kota Medan. Belum lagi di kota Binjai ada mungkin 6 BC, Pematang Siantar, Tebing Tinggi dan sebagainya. Jadi menurut hitungan kami, data beberapa waktu lalu saya mendata di Provinsi Sumatera Utara saja, perkumpulan burung berkicau atau lebih dikenal dengan nama Birds Club itu hampir 250 BC yang ada di Sumatera Utara. Nah, ini bagaimana upaya kita untuk satu event bergengsi yang bisa full gantangan apabila ada kesepakatan dengan masing-masing EO yang ada di daerah bisa bekerja sama untuk satu titik bermain pada lomba-lomba yang benar-benar lomba-lomba yang bergengsi. Saya pikir ini Kota Medan bisa benar-benar menjadi satu lautan kicau. Nah, patut kita hargai dan patut kita dukung adanya salah satu rekan yang sangat peduli ingin membesarkan Kota Medan, Sumatera Utara dan Sumatera pada umumnya. Beliau salah seorang pengopi yang sangat berpotensi untuk membangun perburungan untuk semua orang. Sudah membuat satu lapangan di Katam Solen, ya, diberi nama SKM, Sedulur Kicau Mania Nusantara, dengan sistem 24 gantangan. Nah, ini sudah sangat besar sekali artinya. Mengingat saat sekarang ini kita bisa bereuforia dalam suatu lomba untuk dapat menikmati benar-benar burung yang terseleksi. Terseleksi dengan ketat, dengan penjurian yang benar-benar menggunakan sistem yang akurat. 24 gantangan di SKM ini banyak orang-orang merasa puas. Bisa menikmati suara burung dengan santai. Bisa menikmati burung-burung yang mana yang benar-benar burung-burung papan atas yang terseleksi dengan ketat. Nah, ini sudah dapat dukungan dari semua pihak. Saya pikir patut kita contoh. Kedisiplinan dalam suatu lomba, penjurian yang solid terpercaya,
pemain yang santun, beretika, bermartabat dan beretika dalam satu lomba bisa saling menghargai satu sama lainnya. Ini benar-benar untuk penikmat burung yang ada di kota ini. Saya pikir kedepannya semua teman-teman yang paling penting event organizer dapat membuat suatu pertunjukan, suatu acara yang betul-betul solid untuk percaya. Pertama-tama di sektor penjurian, saya berharap semua EU dapat mengatasi apa yang selama ini terjadi, kendala-kendala apa yang selama ini tidak disadari oleh para publik perburuan, tentunya hasil penilaian para penjuri. Jadi penjurian inilah yang betul-betul harus terseleksi dengan ketat ke depannya. Saat ini Sumatera Utara sedang membangun karakter orang-orang penghobi ini, bagaimana kita bisa menjalin hubungan silaturahmi dengan baik. Dengan hobi ini kita bisa saling kegotong royongan, berduri sama tinggi, duduk sama rendah, adalah suatu simbol kekurangan bagi kita. Tidak memandang suku bangsa, pangkat dan suku agama, ya. Jadi di perburuan ini adalah kita bersaudara semuanya. Silaturahmi kita junjung tinggi, bagaimana kita bisa bersikap lebih baik antar satu dengan yang lainnya. Burung berkicau di Kota Medan, Sumatera Utara pada umumnya, yang saat ini digandrungi yang menjadi idola publik perburuan adalah murai batu dan burung kacer. Saat ini sedang diburu oleh semua penghobi, bagaimana untuk mendapatkan suatu burung yang benar-benar berkualitas sesuai dengan kriteria penilaian yang ada. Maka sama-sama kita saling merawat, memilih burung-burung terbaik untuk suatu event perlombaan. Saya pikir begitu. Diharapkan semua pada publik perburungan yang ada di Kota Medan, Sumatera Utara pada umumnya, marilah kita membangun rasa persahabatan kita dalam dunia perburungan, saling mendukung semua event organizer, dan jangan lagi ada saling caci mencaci A sama B. Saya pikir bagaimana caranya kita menjalin sebuah hubungan baik kedepannya. Semoga di masa-masa mendatang, sampai lanjut usia, kita masih terus bisa kita berteman dengan siapa saja. Saya berpesan, lanjutkanlah demi menampung aspirasi para penghobi. Tetapi ingat, penjurian yang betul-betul terseleksi. Ya, terima kasih. Apa yang saya sampaikan lebih kurang, minta izin dan mohon maaf apabila ada sesuatu yang menyinggung perasaan teman-teman. Saya mohon maaf. Wassalam. Horas Medan.